cuacanya cerah ya. Nila seneng deh, tiap kali dijemput ayah, terus cuacanya cerah begini. Bisa aja kamu. Oh ya, tadi belajar apa saja di sekolah? Aku tadi belajar tentang Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kata Bu Guru, sebagai manusia Indonesia yang mengamalkan sila kedua, kita harus selalu ikhlas dan sukarela saat tolong-menolong dengan sesama kita yang membutuhkan bantuan ya. Betul itu, Mila. Saling tolong-menolong dengan ikhlas adalah salah satu nilai yang diwakili oleh sila kedua Pancasila. Ayah, PMI itu apa sih ya? PMI itu singkatan dari Palang Merah Indonesia, organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Oh gitu ya ya. Terus mereka tugasnya ngapain aja ya? PMI itu sampai sekarang selalu mengabdikan diri dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Misalnya melakukan berbagai aktivitas pelayanan kemanusiaan seperti imunisasi, penanganan bencana, sampai dengan donor darah. Wah, hebat ya ya. Iya Mila, intinya Palang Merah Indonesia melakukan berbagai kegiatan itu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dimanapun dan kapanpun, dengan tulus dan juga ikhlas. Dengan begitu, PMI juga memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk ikut membantu sesama. Sama seperti yang tadi Mila pelajari di sekolah ya ya, tentang sila kedua Pancasila. Iya, betul sekali Mila. PMI mengajarkan kita bahwa pertolongan sekecil apapun yang diberikan secara ikhlas dan sukarela akan sangat berharga bagi sesama kita yang membutuhkan. Wah, kalau begitu, nanti jika Mila sudah besar, Mila juga mau seperti PMI ah ya, membantu sesama saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Pintar anak kaya. Nanti banyak kok yang bisa kamu lakukan untuk membantu sesama. Misalkan mendaftar jadi pendonor darah. Siap ya. Aku jadi gak sabar ingin cepat-cepat besar.